Kami menolak adanya penguluran waktu daripada Balek DPR RI terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya harusnya sudah final dan sudah mengikat. Artinya siapapun bisa menerka itu, tidak perlu dijelaskan. Dan bahkan kalau kita bisa boleh bilang, anak SMP pun sudah mengerti tentang itu. Itu yang pertama dan yang kami tuntut. Sementara untuk yang pertama tadi, kenapa Ketua DPRD kita tolak untuk kita berikan sebuah tuntutan, karena yang kita lihat dengan situasi politik hari ini, dengan adanya threshold 7,5%, kita semua berparadigma bahwa PDI lah yang sangat diuntungkan. Kami tidak mau gerakan mahasiswa dan masyarakat hari ini dikira dengan teman-teman dan masyarakat semua ditunggangi oleh PDI. Makanya kami tidak mau ketika hanya ada satu fraksi yang datang menemui kami. Makanya kami pengen adanya fraksi-fraksi yang menolak kebijakan ataupun keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.